Ya kan udah gue udah pernah sampaikan ya bahwa cuma tiga jenis orang yang jangan dilawan. Makanya gue nggak mau ngelawan apapun gitu ya. Biarin aja lah, kasih dia berbicara seenak jidatnya dia gitu ya, karena kita yang waras ngalah gitu. Tapi bang, ini tuh kayak beritanya nggak berhenti nanti gitu. Waktu beberapa hari yang lalu FA ini disamperin sama DS. Ya. Terus sempat berdamai nih satu ya. Hari. Tahu-tahu tiba-tiba DS dilaporkan atas ujaran. Ya bisa jadi FA kan mungkin ya di rumahnya pada saat itu setelah pulang viral kan, rame, terus dia tiba-tiba ngeliat video, dia lihat, dia slide, dia pikir-pikir, aduh kok gua memalukan sekali kan gitu kan. Jadi akhirnya ada rasa dirinya tidak terima dengan keadaan itu gitu ya, bahwa kenapa pada saat itu dia tidak mampu melawan. Cuman kan memang mentalnya akhirnya terlihat jatuh sekali kan, makanya akhirnya dia tidak melawan. Ya menurut gua itu adalah manusiawi, dia tidak melawan itu manusiawi karena ada rasa takut, ada rasa malu gitu ya di dalam keadaan itu gitu. Nah kalau kita bicara terus lalu dia mempermasalahkan lagi, ya artinya dia ingin mempermalukan dirinya kembali kan begitu kan. Dia ingin mempermalukan dirinya kembali. Seperti apa nanti proses hukum yang sudah dia laporkan ya kita tunggu. Cuman ada yang menarik yang mungkin bisa kita sama-sama kaji ya gitu ya. Pada saat FA didatengin oleh Densu gitu ya, datang ke rumahnya, terus pada saat itu datang, habis itu mereka sudah sempat salaman juga kan, pada saat keluar kan sempat salaman, disalami sama Densu, ada videonya. Artinya sudah selesai. Bahkan di dalam video itu terlihat bahwa FA minta maaf loh sama Densu. Dia bilang ya mohon maaf lahir batin. Ada itu kata-katanya, nanti Anda boleh cek di video itu. Jadi sebenarnya permasalahan antara FA dan Densu itu sudah selesai di dalam rumah itu gitu. Jadi sudah clear, tidak ada permasalahan lagi gitu ya. Tapi kalau sampai akhirnya dipermasalahkan lagi kan berarti ada ketidaknyamanan, tidak terimanya seorang FA terhadap si Densu ini gitu. Lalu setelahnya FA melakukan laporan polisi di Polres Jakarta Selatan gitu ya. Nah pada saat dia melakukan laporan polisi ini ada hal yang menarik juga yang sebenarnya perlu kita sama-sama kaji gitu. Dimana FA berdiri konferensi pers, lalu ada seseorang yang diajak untuk konferensi pers ya, disebut itu adalah perwakilan daripada orang dari suku tertentu gitu ya, saya nggak mau nyebut namanya gitu. Intinya orang tersebut menjelaskan tentang sesuatu hal yang menurut saya itu sudah menghilangkan unsur pidana daripada laporan terhadap Densu gitu. Jadi dia ngomong panjang lebar apa seolah-olah Densu melakukan SARA, lalu seolah-olah ada melakukan diskriminasi dan lain-lain terhadap suku dan ras begitu ya. Di situ tuh sebenarnya sudah terpatahkan di preskon itu. Terpatahkannya bagaimana? Si orang tersebut yang diundang sama FA tersebut gitu ya, yang diajak sama FA untuk melakukan konferensi pers tersebut, jelas mengatakan bahwa saya yakin, atau saya kurang lebih kata-katanya begitu, saya yakin dia tidak paham kan gitu kan. Dia mengucapkan bahwa Densu tidak paham tentang adat istiadat atau suku daripada yang dia sebutkan itu gitu. Artinya kalau tidak paham maka itu dilakukan oleh seseorang atas dasar kealfaan. Kalau atas dasar kealfaan atau ketidaktahuan maka tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada unsur pidana di sana karena tidak ada mens reanya. Karena gini, tiraninya hukum di Indonesia itu berdasarkan mens rea, berdasarkan niat. Ada niat jahatnya enggak sih? Ada niat untuk menguntungkan diri sendiri enggak sih? Ada niat untuk merugikan orang lain enggak sih? Nah, ketika ada sesuatu hal yang tidak diketahui oleh seseorang tanpa sengaja dilakukan, enggak begitu kan? Apakah itu ada tindak pidana? Tentu tidak, karena tidak ada mens rea. Jadi artinya di dalam preskon tersebut jelas sebenarnya sudah menunjukkan bahwa pelaporan terhadap Densu tersebut akan berujung sia-sia dan tidak ada hasilnya gitu. Artinya tidak akan mempidanakan Densu. Itu sih sebenarnya poinnya. Tapi bang, satu hal yang menarik juga, saya mau tanya apa soal sikap FA sebagai pengacara ketika didatangi itu menurut abang seperti apa? Loh, namanya seorang pengacara kalau didatangin itu ya dia harus bicara lebih gentle lah menurut gua ya, harus bicara lebih gentle dengan sikap seorang pengacara aja. Artinya begini, kalau Densu datang, FA lalu ketemu, katanya lu mau hajar gua, kan begitu kan? Kalau gua jadi FA, kalau memang benar dia mengucapkan itu, ya dia harus bertanggung jawabkan. Setidaknya dia sampaikan, oke, memang gak mungkin hajar itu dilakukan secara, artinya dipukul atau diapain gitu. Memang tidak, tapi dalam konteks itu, FA kan seorang lawyer, seorang advokat gitu. Harusnya dia berucap, karena saya orang hukum, saya advokat, saya seorang lawyer, saya seorang pengacara. Konteks hajar yang saya maksud adalah, nah itu dijelaskan, saya akan melakukan menghajar dengan cara hukum.
misalnya. Dia boleh berucap itu. Nah, kalau dalam konteks dia mengatakan di dalam setiap pembicaraannya, dia selalu menyebut bahwa kalau Densu berlaku kasar kepada dia, dan melakukan perbuatan yang menghina dia atau bagaimana, maka lu gua hajar. Kan dia sampaikan begitu, lu gua hajar. Artinya, kalau memang dia sudah ucapkan itu, sampaikan saja. Sekarang pertanyaan saya ke saudara Densu, kalau kamu memang melakukan itu, maka saya hajar. Sekarang kamu lakukan. Kalau memang kamu mau lakukan, kamu lakukan sekarang di rumah saya. Kamu ucapkan tuh kata Tai itu kan. Kamu ucapkan aja. Kalau kamu ucapkan, saya hajar kamu di sini. Bisa kan? Jadi seorang lawyer, ya berlakulah atau bersikaplah sebagai seorang lawyer. Memang paham bahwa pada saat itu FA benar-benar tidak melawan. Bahkan dia nanya kepada Densu pun dengan santai. Tapi apa maksudnya itu dengan mengucapkan kata Tai itu? Lalu si Densu mengucapkan itu tergantung interpretasi orang. Nah, kalau kita bicara interpretasi, orang, kembali lagi bagaimana FA mendrill itu terhadap Densu. Ya dia tinggal sampaikan aja kepada Densu. Berarti itu bukan niat jahat. Oke, kalau bukan niat jahat berarti saya tidak mungkin ngajar kamu, ya kan? Kalau kamu sebut kamu ada niat jahat, saya hajar kamu. Sebut ulang lagi ucapan itu. Kalau namanya seorang lawyer, bersikaplah sebagaimana lawyer itu melakukan konferensi pers ketika berdebat. Gini, FA ini kalau di media itu kan terlihat wah gagal sekali kan, ngancam-ngancam orang, nunjuk-nunjuk orang apa segala macam. Dia kan sudah biasa itu begitu. Dia kalau dia ingin menunjukkan galak-galakan doang, harus ya diseimbangkan tuh. Ketika dia berbicara di depan media, depan publik, dia tunjuk-tunjuk orang, ya kan, dengan kehidupan sehari-harinya dia harus sama dong gitu. Jadi kalau memang dia tunjuk-tunjuk orang di depan preskon, di depan media, maka dia pada saat di depan orangnya juga harus lakukan hal yang serupa gitu. Ya artinya begini ya, apapun itu yang dilakukan itu hak daripada si Eva. Eva mau melaporkan ya silahkan ya, melaporkan si Densu, kan begitu kan. FA mau berucap apapun, itu hak dia. Tetapi kembali lagi, semua itu ada koridor hukum. Apapun yang diucapkan seseorang, ada konsekuensi yang harus dia pertanggungjawabkan, kan begitu. Nah, sekarang kita tinggal lihat bagaimana proses hukum yang saat ini sedang bergulir, yang dilaporkan oleh FA terhadap Densu. Kita tunggu. Ya kalau memang itu masuk unsur proses, tapi penyidik ya menurut saya sih ya, dari Polres Jaksel itu pintar-pintar kok, mereka tuh ngerti itu, tahu mereka akan netral, mereka akan tahu bagaimana proses hukum ini berjalan, kan begitu. Sehingga kita lihat aja nanti.